Nah, seperti yang saya janjikan sebelumnya, di video ini saya akan memberikan tutorial daripada kawan saya yang mengajarkan saya tentang cara membuka kaca ini. Silakan menyaksikan tutorial darinya. Terima kasih. Om, barangkali ada bedanya. Nah, kan gini kan, pertama nih, kedua ini, toh, terus keluarin. Nah bagian ini, Om mau buka ini kan, pegang bagian ininya nih Om. Nah, mungkin rasanya nggak keputer karena karetnya kenceng. Ini karetnya bagus. Dia ada semacam kopnya gitu. Tuh. Ini tuh yang bikin kenceng ini Om. Karena ditekan sama drag di sini, dia jadi kenceng si karetnya. Nah, jadi seperti itu cara dari beliau. Saya belum berhasil membuka tabung itu karena agak licin buat saya, agak susah. Mungkin nanti setelah ini koilnya harus diganti baru bisa. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih kepada kawan saya telah men-share video tersebut.